Jadi kalau maksa nggak apa-apa ya? Apa-apa. Resiko tanggung pemenang. Tapi kalau yang konyol-konyol nggak apa-apa, ikutin aja. Soalnya lu dunia juga percuma anjir hidup. Yoi, Bray. Yoi. Welcome to Cherry Channel. Welcome to Cherry Channel. Welcome. Lagi sibuk. Sibuk main-main yang mana nih? Yang ini, yang baru. Kalau gigit mampus lu. Gimana? Ini rumah kita rame nih. Sebenarnya rame, cuman itu aja rame sama itu. Iya, rame sama itu aja emang rumah kita. Shoot dulu Yan, ada siapa Yan? YouTuber sebelah. Coba Yan. Satu lagi Yan. Woi, YouTuber tanpa gimmick. Orang. Anjir. Boleh. Enggak pada mau masuk kan? Enggak pada mau invite. Dikit banyak masuk gitu. Dikit. Ayo dipersilakan ayo. Ayo dong, kasihan ini. Yoi, lu tengah ya. Kadang-kadang. Dih, ya enggak masuk itu lu kan. Masuk. Enggak masuk. Masuk enggak? Yoi. Yoi, Bray. Yoi. Udah sekarang di channel di Big Retail channel. Bukan channel kita. Tapi itu kalau ada lu baca nih di komen bawah-bawah nih suka ada yang ikutan yoi. Wah, gua bangga banget tuh. Yoi cer kata dia gitu. Gila sih itu orang. Hari ini emang mau bahas apa sih, Ci? Ini Forest Cobra ya? Yoi, Forest Cobra, anjay. Tes dulu lah kalau kayak gitu, ya kan? Tes gigit nih, tes bite ya. Ini KC salah satu yang langka lah di Indonesia ya, karena masih sedikit banget terekspos dan terdefinisikan ya. Ada sih, cuma jenisnya. Locality yang ini, khusus locality yang ini. Jadi ini agak spesial ya. Smoking Cobra spesial, cuman ini karena 2 apa 4? Karetnya 5. Oke, martabak. Iya. Itu kepala 3 ekor 2. Aja. Nah, jadi di sini ini adalah King Cobra locality dari Sulawesi. Sudah buat apa belum sih? Enggak masuk kayaknya. Ini agak beda nih kan, bisa kalian lihat semua tuh dari tedungnya ini kan kecil. Iya, tedungnya kecil. Tuh. Kayak apa ya? Kayak kobra. Kayak kobra cuman gede gitu loh. Tapi tedungnya lebih mekarnya kecil ya. Mekarnya kecil. Mekar tapi kecil gimana? Mirip kayak Thailand ya? Nah, kayak Thailand benar. Mekar tapi Thailand. Kecil, galak tapi sopan. Mirip kan jajan Thailand. Itu bukan mekar yang kalian pikirkan ya. Emang apa? Udah ini bahasannya aja. Apaan tuh? Pantun. Nah, di sini gua mau nanya ya sama Bang Oji, Bang Diki. Kira-kira kaca Sulawesi itu gimana sih perbedaannya apa dan dari segi karakter, fisik, dan lain-lain gitu lah. Gimana, Ji? Nih, ketau. Jadi, untuk perbedaannya ini serius nih. Serius. Serius nih. Yang nonton lumayan nih. Pakai aku aja harus ya. Kalau tes. Udah. Bagus. Bagus. Enggak usah nyewat. Gue aja yang pegangin. Yang nonton banyak nih, serius. Iya, siap. Jadi begini kawan-kawan, gak sopan dipegangin. Nih, ini edukasi sedikit nih. Ini tuh kaca Sulawesi, perbedaannya itu apa? Iya. Dari jenis tedungnya aja itu udah beda sih. Kita dari warnanya, terus dari list bawahnya itu Sulawesi itu ada item-itemnya. Dia itu sebenarnya galak, full galak. Di karakter lebih barbar ya? Wah, barbar banget. Kalau gak percaya ya, ada sih. Ada sih di channel kita, Big Reptil. Jangan lupa ya, Big Reptil Community di follow. Ya, pokoknya dia galak. Awalnya galak, kenapa dia bisa anteng begini? Ya tadi itu, yang pertama kebiasaan dari manusianya, bertemu dengan manusia. Yang kedua, gak tahu deh, emang dia pengennya kayak gini kali? Sulit sih. Dari cara kita memperlakukan dia juga kali ya? Nah, dari cara memperlakukan dia. Pernah ditendang-tendang? Gak pernah ditendang-tendang, gak kayak konten sebelah. Oh gitu? Enggak gitu. Ya, ada lah. Bukan. Wah, nyebut merek. Oh bukan. Gak enak, dicopot dikit mereknya. Anjay. Kayak konten sebelah lah pokoknya, bukan. Ya. Mengcilap begini kasih baby oil bang? Iya, karena mau kontes kan. Oh gitu ya? Iya. Ada kemarin tuh di Bandung. Oh, gila P6 apa namanya gitu. Aduh, mengcilap. Dikasih baby oil. Nah, biar menang kontes kita. Biar menang kontes. Iya. Ya. Ya. Channel ini agak penuh sarkasme ya. Buat kalian-kalian yang tahu-tahu aja. Ayo dong, jadi gimana nih? Banyak nih viewers nih. Aduh. Nah, kawan-kawan. Nah, inilah King Cobra. Dari kelihatan ganasnya, tapi dia ada sisi imutnya juga. Enggak, ini King Cobranya. Bukan kamu. Apalagi kita. Makasih. Serius dikit, kenapa? Ini gak serius-serius, kesel juga gua. Nah, ini King Cobra. Dia gak ada namanya potong-potong taring. Di kita gak ada potong-potong taring. Nanti ya, gak boleh. Potong taring bisa masih ada. Makan pun, di luar pun mau gitu. Iya.
semua mana? Di luar rumah dia kadang-kadang soalnya suka diusir sama istrinya. Dia kan cowok nih, suka diusir. Dia suka bandel. Cowok lagi suka nanya makan di mana. Okay. Luar kandang maksudnya. Nah, luar kandang. Harus di alam banget gitu, harus luar di luar kandang. Rumah banget. Luar gitu. Kandang. Oh, Kaci agak susah loh makan di luar kandang. Agak susah. Tahu gua ya. Itu agak sulit. Pengalaman. Di sini bagaimana caranya menyusun karakter King Cobra bisa dipegang tapi bisa makan juga. Oh gitu. Iya, kita pegang bawa kemana-mana nih, Dika. Tuh bawa kemana-mana. Misalnya kita bawa nih ke Bogor nih, kita lagi jalanin ke Bogor. Di Bogor nemu koros, itu bisa langsung makan di situ. Ya mau pembuktian kayak pesulap merah bisa. Nah terus teman-teman ya yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu, gue mau sampein lagi. Ozi sama Diki ini adalah guru pertama gue dalam main King Cobra. Bukan guru. Itu tukang mancing belut. Kita tukang mancing belut. Biasanya ngorek-ngorek gitu. Ya. Biarpun usia mereka lebih muda dari gua dan Cherry, tapi gua di sini bilang secara real ya fakta, karena gua memang kurang suka gimmick untuk di konten. Gua lebih seneng ke edukasi. Mereka pun gitu. Jiwa edukasi pun gua dapatkan dari mereka. Jadi secara real lah gitu kan, King Cobra kenapa bisa sampai dipegang segininya, bisa tidak langsung ngebalik, nge-strike dan segala macam ya, treatmentnya, ilmunya itu gua dapatkan dari mereka berdua. Iya. Kira-kira gitu. Antara kita dari Allah turun ke kita ke Bang Badi gitu. Anjay. Baik juga. Iya, makasih, Bray. Begitu, Bang. Enggak pakai apa? Gak pakai hal mistis, Bray. Enggak, nih gelang gue copot ya. Nih gelang gue. Cincin. Gue jauhin cincin gue copot. Soalnya netizen suka gak percaya. Pegang, Ji. Pegang, gue pegang. Sini. Aduh, nyangkut. Ayo, maaf, Kak. Jadi ini ceritanya gimana, Sul? Enggak, mohon maaf. Ini bisa dicatok. Dia ada bisanya, kan? Enggak, ininya nih. Di sini. Enggak, gue di lu. Oh, di gue. Enggak enakan begini. Kita sih semua di sini mengimani hal gaib ya. Iya, benar. Karena menurut kepercayaan kita, hal gaib itu pasti ada. Bener. Cuman dibalik itu semua pun, dibalik itu semua pun kita masih logika kita pertahanin lah ya. Nah inilah King Cobra uniknya. Ini walaupun dia beda-beda karakternya, keunikan dia tetap satu. Bineka tunggal ika. Ini kulitnya ini banget ya, glowing banget ya. Iya, karena dia. Kenapa sih, treatment apa emang? Gak di treatment sih. Dia sering ke salon aja sih, seminggu sekali. Nah, ini kameramen magang ya, Bang? Iya, nah, inilah. Ini sih sebenarnya banyak yang nyari nih. Sulawesi. Iya, Sulawesi. Sulawesi. Ada, cuman sekali di kontak hilang. Katanya alasannya udah mati, padahal memang nggak ada. Nah, mungkin nih buat kalian yang nonton, sekilas memang kayaknya King Cobra Jawa ya. Nah, tapi dari visual nih, dari dari ya, badan ya, dari emang postur tubuh, dari bentuknya beda, dari mekarnya beda, dari kepala dan ekornya pun lebih pendek. Ya, benar. Nih ada ekornya perbedaannya lebih nih, ada perbedaannya noh. Nah, itu tadi King Cobra tuh ada nama-namanya tuh di situ. Kasih sopel. Ini shading terakhir kapan sih? Udah lama shading banget. Shading terakhir iya udah lama. Gimana nih, Bang? Menurut lu sebulan yang lalu. King Cobra. King Cobra Sulawesi. Oke, Cobra Sulawesi. Menurut gua, ini ya menurut gua unik ya, karena dari segi ini kan tudungnya ini, ketika dia mekar, biasanya King Cobra itu kan kayak si dragon ya. Nah, dragon iya, mekarnya kan lebar ya. Nyendok ya. Iya. Makanya ular kobra bukan King Cobra, itu kan dibilang ular sendok sebenarnya. Itu kan ular lanang. Nah, dia ini tudungnya bisa kalian lihat di sini tuh, tudungnya tuh tipis. Nah, iya benar. Jadi lurus dia. Iya, lurus ya. Coba gua mekarin ya. Nah, tudung itu bisa dilihat tuh lebih tipis dari King Cobra. King Cobra seperti yang lokaliti Jawa, Borneo, apalagi Sumatera ya. Benar, kalau lebar gitu ya. Hmm. Jadi agak mekar tapi pipih ya. Pipih. Dan juga karakternya Sulawesi ini termasuk yang paling ugal-ugalan ya. Buh, galak banget pula. Nah, ini kan tudungnya bisa dilihat tuh tipis gitu ya. Bisa kalian lihat. Ini enak. Kalem gitu. Ya itu tadi yang dibilang sama Oji. Jadi di sini gua itu pengennya adalah ketika King Cobra sudah anteng seperti ini, sudah terbiasa sama manusia, sudah enggak mendeteksi lagi manusia itu adalah ancaman, ya udah, jangan dirusak lagi, dipakai lagi untuk sebagai King Cobra yang galak. Kalau mau ya benar-benar fresh WC. Benar, Bang. Snake Show itu berbeda dengan Free Handle. Berbeda. Kalau Snake Show memang ada sendiri budayanya yang harus kita lestarikan. Kalau memang Free Handle seperti kita ini yang melihat King Cobra itu secara langsung lebih dekat seperti ini, ya ini kan bisa sampai seperti ini loh, megang King Cobra kan nggak sembarangan gitu loh. Kenapa dia bisa nggak nge-strike ya? Itulah, ada ilmunya, ada yang harus kita lakukan, ada treatmentnya. Itulah yang gue dapatkan dari senior atau guru-guru gue dalam King Cobra. Seperti mereka berdua ini, gue bilang terus terang adalah mereka guru gue. Gitu. Jadi jangan dirusak lagi, lu seperti digalakin lagi, ditendang-tendangan, disentil-sentil, di apa ini ya? Nggak usah. Kalau mau ya cari fresh face sekalian. Benar. Emang lo mau gunain untuk
Snake show ya, snake show. Si ularnya berani untuk melawan. Benar. Kalau kayak gini kan? Kayak gini kan ngelawan nggak ngelawan, tapi dia dipaksa buat galak ya, susah lah. Dan ada kans juga nanti karakternya rusak takut gua adik. Maksud gua gitu lah. Bisa lebih galak lagi. Stresnya stres bisa stres lebih parah. Tiba-tiba aja dia nggak nyetrek nggak aba-aba, mampus kita, ya kan? Benar. Meninggal. Serumnya nggak ada bre di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Wah, benar-benar gawat banget. Kalau untuk bisanya gimana nih kira-kira Ji? Samakah secara dia spesies yang sama? Kalau untuk bisa sih karena spesies sama ya sama Indonesia mungkin. Sama tetap ada kardiotoksinnya ya. Iya. Kardiotoksinnya ada semua ya. Ya karena mungkin efek ya. Efek mungkin dari sugesti orang juga kan. Imun mungkin berbeda-beda. Nah, ya. Itu imun berbeda-beda. Iya iya. Jadi kayak gitu. Ori. Taring ori, ori bro. Iya, ori. Nah, itu mungkin sekalian ya. Mungkin ada yang mau lihat taringnya itu. Boleh. Dik. Nah, kita ini kan sama-sama pecinta hewan. Yang paling kecil aja. Pelestari ya. Berarti kita enggak akan melakukan hal-hal yang menyakiti ularnya. Benar. Dengan potong taring, dipangkur, di apain tuh? Diapain lagi sih bahasa-bahasa digituin lah pokoknya. Iya, boleh. Boleh itu. Nah, itu enggak akan kita hal seperti itu enggak akan kita lakukan lah. Nah ini lihat nih kalau mau ngeliat taring. Nah kita lihat nah, ya ini guys. Kita lihat ya, tolong kameramen dideketin sedikit ya. Ini gue pengen bener. Ingat jangan pernah ditiru. Di situ ada bentar, di bawah tuh. Gue tutup bawah dulu. Tulisannya. Enggak bakal pop. Nah tuh lihat, bisanya juga keluar. Jangan ditiru guys ya. Waduh, bisanya netes guys di bawah. Oh saya tangan yang luka-luka. Das, mantap bisanya netes. Tuh. Coba untuk olesin ke jerawat lihat. Dari netes bisa pun udah tahu ya bahwa ini masih ada taring dan bisanya pun masih ada. Gitu. Nah itu bisanya tuh bisa dilihat. Ini bisanya nih, teman-teman. Nah ini yang seperti ini kan kita ada di lingkungan pawang, ada di lingkungan yang memang benar-benar expert seperti Ozi dan Diki dan Big Reptile Community, jadi kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang penting nggak berhenti-berhentinya tetap belajar. Ya. Nah, belajar terus jangan tak kabur. Apalagi jangan kabur kalau punya utang. Bener kan? Iya, kebanyakan gitu kan? Bener. Ya bayar aja kalau belum bisa bayar ya omongin lah baik-baik. Nah itu ya. Bener banget. Itu namanya kewajiban sih. Anjing. Nih yang masih utang sama gua tolonglah. Kalau lu lihat ya. Nah gitu. Nah itu kawan-kawan nih takutnya kan banyak nih. Bagaimana sih kak? Coba dong cara penanganannya seperti apa gitu. Banyak juga tuh yang nanya-nanya. Jadi cara penanganannya itu sih untuk elapid ini dia ada dua tipe sih cara penanganannya itu. Yang pertama untuk Piper dan Elapid. Kita bahas Elapid dulu kali ya. Iya, nontonnya Big Reptile. Ada di sini ya, guys ya. Warnanya kuning banget. Anjay, promosi. Ini kalau kena luka sedikit aja. Boleh dia coba ke jerawat Rian? Boleh, lihat kamera. Jangan ya, bahaya ini. Nah, itu tuh bahaya bisa takut banyak yang menyalahgunakan. Buangnya gitu, pun jangan sembarangan nih. Semisal kayak ke tempat sampah atau apa, misal suka ngangkutin sampah. Misalnya takut tangannya luka atau apa, terkena bisa ini tuh malah. Assalamualaikum. Iya. Karena pernah terjadi bang, pernah terjadi kayak nah, gitu. Dia keinjak, gitu. Keinjak bekas. Iya kan ada kayak udah mati tuh, ada bangkainya kan. Iya. Gitu. Dia kena keinjak dia, kepalanya ada taring kan. Oh iya. Nah, iya. Taring kayak suka. Piper gitu tuh ular tanah, itu masih bisa dia nekrosis. Oh. Menginjek. Shit. Oh. Sibuan itu tuh bahaya. Jauh dari inilah kalau bisa dibakar atau apa. Sini ambil. Oke. Okay. Jadi gitu. Nah untuk Sulawesi sendiri ini kira-kira ada berapa ya ada di Pulau Jawa ini atau ada di dekat-dekat sini yang udah berhasil pindah ke sini? Kalau yang kita tahu diadopsi ke sini. Ini pun dari temen sih, temen lewat temen. Dari temen lah awalnya kan kita nyari-nyari juga nih kaca nih lewat orang kan. Akhirnya ketemu temen namanya Cing Teguh tuh. Nah ada Cing Teguh. Gogon ya dari Gogon ini. Nah kita dapat kontak dari Gogon nih awal kan Gogon juga nih yang punya. Akhirnya dikasih ke Big Reptile ke kita nih ke komunitas karena kan untuk dirawat lebih intens lagi. Iya lebih intens lagi. Dan untuk edukasi juga karena kita di belakang ini sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan juga bang, khususnya kayak Bang Badi karena tetap di belakang juga kita edukasi ke damkar-damkar kayak contohnya kayak kemarin nih. Kita edukasi ke Ciracas, tetap King Cobra-nya ada yang bawa dari sini juga kok. Bang Badi pun berperan di sini. Yeah. Jadi gitu kawan. Bener enggak Bung Diki? Iya, yeah, bener. Jadi gitu, Bray, kalau di channel gua. Oh, Bray. Yoi, Bray. Ini bukan di Big Reptile channel ya. Itu ada nanti kalau sendiri. Janganlah Big Reptile channel enggak ada serius-seriusnya tapi benar. Setiap kita bikin konten yang benar mengedukasi enggak ada yang nonton. Tapi kalau gimmick-gimmick banyak yang nonton. Yang nonton ya. Banyak. Apa kita harus rubah jadi gimmick kontennya? Enggak usah dong. Gua udah masukin ilmu nih ke sini. Wih. Jadi dia anteng nih. Guys,
Pokoknya halo Marcel, di mana Marcel? Jangan pernah nonton Ceri DP, jangan nonton channel jangan Big Reptil. Jangan ditonton. Gak penting. Ceri DP sama Big Reptil udah gak penting. Gak penting sumpah, gak penting banget mesti ditonton. Kalau mau nonton terserah sih, kotanya kasihan. Juga ya. Iya. Sebenarnya, tapi janganlah ya. Iya kak. Terus kalau ini gimana sih? Menurut lo, ini gue bahas karakter King Cobra secara umum ya. Iya. Kalau di sini kan termasuk yang galak, apalagi pada awal datang kan kita. Terus kalau mengenai penggunaan hook dan enggak dalam untuk King Cobra itu sendiri gimana sih? Kan kita tahu ada yang bilang pakai hook lebih aman, ada yang bilang lagi pakai tangan atau pakai hati lebih aman. Itu yang benar yang mana sih sebenarnya? Tergantung kondisi aja. Iya, benar tadi kata Bung Diki. Ya pertama kita ngeliat kondisi dia dulu seperti apa. Ya kan dari King Cobra ini kita lihat karakter dia dulu. Situasi mungkin ya. Situasi bisa karena mood dia beda-beda. Mood King Cobra itu beda-beda, Bang. Kan abang juga tahu ya bang ya, karena udah pernah juga ngeluarin kan langsung, cara langsung. Apalagi Bung Acil ini, boh itu expert banget sebelah ini nih. Sebelah nih, corot aja gak apa-apa sebelah itu Bung Acil. Wah expert dulu, kebit ya, ya kan, kebit sama pucuk. Gak mati tapi bang, pucuk yang mati, luar biasa, the best itu orang. Yang ada ulatnya ya Ji? Nah ya itu tadi penggunaan hook atau kena ulat bulu, dia yang ulat bulunya yang gatel. Ulat bulunya yang gatel bang. Ulat coba kena kalah jengking bang, kalah jengkingnya yang mati. Tuh kemarin digigit dia leher. Oke, gak penting guys. Oke lanjut Ji, gimana jadi? Jadi gimana Ji? Ya, nah, jadi yang pertama pakai hook atau tidaknya, kalau untuk awal ya kayaknya. Untuk bukan untuk awal sih sebenarnya. Gimana memang dulu dah. Ular berbisa kayak gini tuh ya harus pakai hook juga gitu, grab stick kayak alat bantu buat ngambil ular. Iya kayak gini nih contohnya, kayak buat cocokan buat botol gitu kali ya. Bener, buat mulung, buat. Ente gitu harusnya. Tapi ya itu tadi yang gue bilang sama Oji tadi, lihat situasi dan kondisinya. Kalau kita ya, kalau kita sih kayak gitu. Kalau kita begitu, kalau yang lain sih lebih baik pakai hook dan grab stick. Contohnya, lebih baik. Contohnya gimana bang? Kayak misalkan fresh alam banget nih, baru dapat gitu. Ya nggak mungkin kan gue langsung pegang pakai tangan atau pakai apa? Sekiranya gue susah ya pakai alat bantu kayak hook tadi kemarin atau grab langsung stick. Langsung pegang gitu. Kemarin. Oh bohong aja. Kan gue bilang tadi lihat kondisi dan ya, situasi. Lupa ini lagi edukasi ya. Gitu, oh, iya, kan? Edukasi maaf kawan. Gak boleh ditiru teman-teman. Jangan ditiru. Tapi tetap di channel KCRI ini di awalnya kan udah ada bacaan. Oh, iya, jangan meniru adegan ini sewaktu-waktu. Kalau ditiru ya, ya itu kan resiko masing-masing. Gak apa-apa. Kita udah memperingati. Ya udah intinya gitu. Woi udah ada. Buh, kita mah safety harus meniru. Safety-nya harus meniru. Ya enggak safety-nya jangan. Gak apa-apa bray, kita mah udah kering ya. Kita mah udah kering, yang di sono mah masih pada basah bray. Jadi gitu bang. Oke, okay, jadi ini yang punya sih? Channel agak kesel sedikit ya guys. Ini konten siapa sih? Oke. Okay. Jadi ya, kita apa ini? Gua balikin lagi. Oh, balik lagi nih. Ya, ya ntar ruang ini dari kita masih belum ada nih. Belum selesai dia tuh belum. Selesai. Selesai. Untuk hook ya, untuk hook, untuk penggunaan hook yang lain lebih baik pakailah. Terus untuk yang ingin meniru, kayaknya jangan dah. Saingi nyawamu. Tapi kalau emang yang lu, iya saingi nyawamu. Bukan saingi nyawamu. Gua denger saingi tadi. Jir. Sayangi. Ya oke. Lagi main catur nih. Mungkin boleh di reply ya teman-teman. Kesel juga. Sayangi nyawamu. Iya, nah untuk yang ingin ikut-ikutan merek King Cobra lebih baik jangan lah. Jadi kalau masa nggak apa-apa ya? Apa-apa. Resiko tanggung pemenang. Tapi kalau yang konyol-konyol nggak apa-apa ikutin aja. Soalnya lu dunia juga percuma anjir hidup. Itu hanya untuk yang konyol-konyol. Hanya untuk yang konyol-konyol. Jadi jawabannya apa tadi? Ya kalau kita pakai hook, ya, tetap gitu pakai ya. Hook. Karena dari Bang Oji pakai hook. Dari iya. Dari pakai hook sama pakai juga pakai hook. Gue terakhir ngeliat pakai hook kapan ya? Lagi edukasi bang, nggak enak. Oh lagi edukasi. Kali-kali gimmick. Coba-coba nih. Nah ini bang Bade nih. Kita kembali ke sisi edukasi ya, makanya kayak ini kan kenapa kasih lusin? Kasih lusi lah. Bawaan gue lusi mulu. Ada berapa sekarang kasih lusi ya? Banyak. Sulawesi ini ada sisinya soalnya mirip. Ini bukan Arjuna ya, nama siapa? Trisula ya. Trisula. Tri panggilannya Tri. Tri manggilnya karena kan dia Sulawesi jadi Trisula. Sula terus gua tambahin Tri aja jadi Trisula gitu.
Jadi sedikit. Sebenarnya sih emang Bung Diki ini bagus sih jadi pengarang. Pinter dia ngarang apa aja. Oh, Bung bagus juga ya panggilan ya. Bagus ya. Ya Bung. Ya kayak jadi ya. Ya jadi kita kembalikan lagi ke sisi edukasi sedikit. Ophiophagus hannah ini kan adalah suatu nama spesies untuk ular terpanjang terbesar berbisa di dunia. Iya benar. Kan gitu. Nomor satu ya. Paling sekarang itu kan paling berbisa paling mematikan ya. Kalau menurut gua ya, menurut gua tuh masih king cobra. Baru disusul sama taipan, mamba dan lain-lain lah gitu. Karena kan. Karena korbannya kan paling banyak. Paling banyak benar. Dan disusul sama naja dan lain-lain. Iya. King cobra sendiri itu pun Ophiophagus hannah itu adalah kalau sekarang masih solo member. Solo member di genusnya. Nah cuman penelitian kan makin banyak nih, terutama di India ya, king cobra konservasi ya. Iya benar. King cobra konservasi itu kan benar kalau kita lihat dari bentuk fisik, ini kan bisa kalian lihat tuh dari bentuk mekarnya beda, tedungnya beda, bentuk kepala beda, ekornya beda, itu mungkinlah yang membuat mereka mengklasifikasikan bahwa Ophiophagus hannah itu ternyata berbeda spesies tapi satu genus. Ya kalau kayak kobra banyak, naja ada berapa gitu loh. Naja nigricollis, naja haje, naja sputatrix, naja pallida, hispida, christii segala macam. Itu kan sangat hispida materis ya. Sangat banyak lah gitu. Kayak viper aja contohnya gini, Propidolamus subanulatus sama Madensitus. Dari segi bentuk beda, dari segi badan kan mirip tuh, tapi dari segi patternnya kan berbeda. Nah ini juga sama, king cobra, cuman kan dari segi tedungnya itu kan berbeda tuh loh. Tedungnya berbeda, bentuk kepalanya juga udah berbeda, ekornya juga berbeda, jumlah sisiknya juga berbeda. Nah itulah mungkin nggak bisa diklasifikasikan menjadi satu genus yang sama. Jadi Ophiophagus hannah itu tidak akan menjadi solo member lagi, cuman ada Ophiophagus Oji, Ophiophagus Diki, nanti mudah-mudahan aja ya. Misalnya kita Ophiophagus benar karpet, ya kan? Ophiophagus selendang. Ophiophagus soriongensis. Iya, itu. Ophiophagus super cepot. Kawan-kawan, untuk yang lihat juga nih ya. King Cobra Sulawesi ini kelihatan badannya segitiga ini dia enggak kurus. Dia emang udah penampilannya seperti ini. Ya enggak apa-apa. Emang ramping ya? Nah, Bung Oji ya. Ramping. Dia itu semua emang dari sononya udah dapat seperti ini, bukan kurus. Kurus itu beda, kelihatan dari pangkal ekor, Bang. Kalau kurus itu. Ini ya. Enggak nih yang kata pas udah dekat anusnya itu. Oh, dekat kokanya. Nah, itu dia pokoknya kalau kurus sekecil gede kecil gitu, itu kurus banget kelihatannya. Ini emang kayak gini bawaannya ya. Bawaannya emang begini dia. Jangan-jangan namanya tri gara-gara ini nih bentuknya kayak segitiga gitu. Nah. Iya, Dik. Tanyakan kepada pengarang. Enggak, emang gua demen ngasih nama aja tri, nama gitu. Sambungan gitu. Bagus sih sebenarnya guru Indonesia ini bagus jadi pengarang. Makanya Bung, ini kita cobalah di sini kita sama-sama lestarikan king cobra, sama-sama edukasikan juga ke masyarakat bahwa ini yang safety, ini yang enggak. Karena kita kan, kita di sini pelaku ya. Pelaku ya itu adalah kita memelihara secara, dan berinteraksi secara langsung kan. Jadi kalau ketemu ular seperti ini, berhati-hati aja. Jangan di free handle, jangan juga dipukul atau dibunuh. Nah, karena terus kalau ada yang nanya nih Bang, kok lu semua pada di free handle pada berani banget? Dengerin, kita semua di sini pelaku seperti ini karena kita udah tahu semua karakternya. Dan kita udah tahu kan resikonya ya, benar, Bang. Resikonya benar. Resikonya kita udah tahu. Kalau emang yang nggak mau nanggung itu semua, udah jangan. Udah nonton aja di sini. Nonton. Nikmatin aja. Nah, nikmatin. Betul. Dan juga berkali-kali yang gue bilang ya sama kalian semua ya. Di sini itu karakter ularnya itu kita udah tahu gitu loh. Karakter ularnya kita udah, ini kameramen gue yang baru gue pecat, jadi besok gak dipakai lagi. Rian udah bisa, Korn. Nah. Lanjut, ini gak agak-agak. Oh iya. Yeah. Agak-agak penting sih sebenarnya. Agak-agak penting. Sedikit. Jadi, apa namanya, di sini karakter ularnya itu kita udah sama-sama tahu seperti apa. Kalau ular WC, kita pasti jaga jarak. Minimal kita dalam kondisi siap lah. Untuk menghindar, untuk dan lain-lain kan gitu. Di sini, karena kita udah tahu ini karakternya seperti ini, sudah dibentuk juga oleh Bung Ozi dan Bung Diki. Jadi kita berani untuk stay sedekat ini dengan dia. Tapi kalau king cobra liar, walkout sekali lagi, kita nggak akan lakukan hal seperti ini. Jadi ya, pasti kita jaga jarak kan gitu loh. Pakai hook, pakai safety gitu loh. Ada Venom. Bentuk karakter. Makanya mas ya. Emang kadang-kadang kalau misalnya baru keluar dari RSC seperti itu kawan. Ah gini, jadi ini ada kue. Gua kasih tahu, membentuk karakter king cobra seperti ini itu tidak semudah membentuk kue. Ya jahai. Itu susah loh ngebentuknya Bung Diki. Ya tapi kan dia mudah. Anjir, enggak penting kawan, lu lanjutin Bang. Nah, kalau kata Bung Dilan mah tolol. Jadi begitu untuk serba-serbi king cobra Sulawesi, yang menurut gue salah satu adalah spesies dari king cobra yang atau locality, kalau sekarang masih locality ya, tipe dari king cobra yang sangat unik di sini, yang berasal dari Sulawesi, yang bentuk tubuhnya berbeda,
bentuk kepalanya berbeda, sisiknya juga jumlahnya berbeda, dan listnya berbeda juga sama dalamnya. Ini lebih kayak Thailand ya menurut gue ya. Lebih kayak Thailand ya. Mirip kayak Thailand. Nah. Kayak kobra juga, kayak bukan king kobra gitu. Kayak kobra kali ya. Iya, soalnya ekornya pendek banget sih. Enggak kayak... Tapi ini gak bisa nyembur ya? Gak bisa, karena king kobra. Tapi bang, babynya dia lebih bagus bang. Dia bisa nyembur baby. Lihat bawahnya itu ya. Dia belang-belang hitam. Oh, baby up. Yang ini jadi hitam belang banget ya? Nah, ini ukuran baby 1 meter itu dia masih kelihatan banget tuh. Bandit hitam di garis-garis ininya. Bagus banget sumpah. Udah mirip-mirip benar kayak Thailand lah. Ya, mungkin kalau nanti kita bisa mengimpor king cobra dari Thailand, Vietnam, luar Cina, negeri ya. Oh no, netizen, tunggu nih di channel CerDP ya, KC Thailand. Tonton terus aja, bakal ada video-video dan kejutan-kejutan selanjutnya ya. Benar gitu ya. Yang mau ngeliat KC-KC lokal di Big Reptil Channel. Boleh, di bawahnya ya. KC yang mungkin hitam putih, yeah. Kayak pahit mungkin. Hypo ada nggak Hypo? Hypo kurang tahu sih. Sebenarnya mah kita ada, oh iya. King Cobra Banten, lokality Banten, kita hypo harus kenalkan itu. Itu sejenis kayak Hypo. Mantep. Gue denger-denger galak banget tuh. Wow, the best. Nanti bawa sini ya bang. Harus dibawa. Mungkin video next-nya lagi. Next-nya. Next-nya video kita bawa ya. Namanya siapa sih? Itu bang, Ginjring. Bung Diki. Namanya si Ginjring ya, Ji. Ginjring sama si Hell. Hell, anjir. Ada namanya Hell. Gue tahu nih kenapa dinamain Hell nih. Soalnya neraka udah ada ya? Iya, neraka udah ada. Ente kadang-kadang tahu aja lagi. Sekali sewang ente yang mana ente. Aduh. Sial juga nih orang kesel. Neraka udah ada, jadi Hell ya? Oh iya, iya, iya. Berarti satu lagi sin, bukan dosa begitu? Iya, oh, sin. Iya. Rokok sin. Orang ya. Nyindir orang. Duh ya Allah, maafin aku ya Allah. Ampun, gua. Nah, di sini edukasi kita dari kemarin kan mungkin agak serius karena gua enggak ditemani oleh Bung Diki dan Bang Ozi ya. Kalau di sini agak kalau ada kita sih semuanya pas sebenarnya enggak jelas. Enggak usah ditonton juga sih dari pertama langsung udah hilangin. Enggak usah nonton, mendingan channel nonton yang lain tuh yang gimmick-gimmick enggak apa-apa ditonton. Dilihat aja. Di thumbnail foto di berdua aja deh. Boleh, boleh. Ya, boleh ya. Jangan Bung Diki dan Bang Ozi. Jangan aneh. Kayak jin tomang. Itu cuma Oji yang bisa megang mic pakai kaki. Enggak sopan, emang agak enggak sopan guys. Mohon maaf. Parah bener. Ya mungkin begitu untuk closing nih kita serahkan lagi emang punya channel. Kita enggak gua numpang. Sebenarnya nih ya, dengerin nih kawan-kawan nih, untuk kawan-kawan nih yang sering mantengin nih KCRDP nih. Sebenarnya nih wanita benar-benar the best selain Bunda Iin dan yang lain-lain tuh kan. Ini paling berani sih wanita ini. Mungkin ada yang lain berani. Ada cewek yang mau pegang-pegang king cobra kayak gini nih. Jarang. Bener gak? Ya kan kayak siapa? Ica ya dari Bandung, terus Bunda Iin, terus siapa? Adel dari Bali. Ini satu lagi nih yang apa? Kak Cherry. Wah, the best banget. Bunda Iin dua the best. Mantep. Itu uniknya. Ini tangan gua kemana nih? Mungkin yang lain-lain ada ya, tapi kita enggak sebutkan kawan. Ini lagi ngelawak aja dari tadi emang ente semua kadang-kadang ente. Enggak guys, sejujurnya gue numpang di channel ini, gue cuma numpang nama. Karena bagian gue paling gede ya. Tolong ya setoran. Enggak sih yang paling gede mah kawan. Gue sih yang paling gede mah gue. Kawan. Aduh, salah ngomong gue kawan. Yaudah guys, kalau gitu thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa jangan ditonton channel CerDP, jangan juga ditonton channel Big Reptil. Gak penting. Tetap biar siap Big Reptil Channel. Cobra ya. Bukan kobra. Big Reptil Cobra. Jumur ya. Hey, nyium nih. Cium nih. Cium. Nyium. Enggak anjir, sial banget. Bohong ini Diki. Emang guys, kita emang rombongan gak jelas ya. Yang penting edukasi buat kalian gak pernah putus. Tetap jadi smart buyer. Jangan lupa apa tadi? Jangan pernah putus. Pakai hook. Rokok jangan pernah putus. Nah, rokok jangan pernah putus. Rokok jangan pernah putus. Silaturahmi, penting-penting silaturahmi. Silaturahmi yang jangan pernah putus ya. Terus tadi poin-poinnya apa jadi? Pakai hook, jangan free handle. Jangan free handle. Terus kenapa sih lu pada free handle? Ya karena kita mencontohkan kalian supaya tahu ini king cobra seperti ini kawan. Demi kalian nih kita mati aja. Nyentuh banget sih. Ayo deh, maaf. Si Diki, demi kalian Diki mati. Lu gua banyak. Oh iya. Acil. Astagfirullah. Salah lagi aja gua kapan nutupnya ini, Kak. Ayo deh, Kak, silakan, Kak. Ini Ivan Gunawan ngapain sih? Nasar. Nasar. Mati lampu ya sayang. Astagfirullah. Nah ini ya udah mulai snack show. Ini lagi edukasi bang. Jangan bang, jangan lagi edukasi ya. Ntar juga ada lagunya. Ayo closing guys. Closing guys. Oke siap. Gila. Ya. Udah guys, bye bye lah pokoknya. Bye bye. Naik lu sini. Naik lu. Naik.